Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, warga yang bermukim di beberapa desa lingkar Gunung Agung dikagetkan mendengar suara gemuruh yang disinyalir berasal dari dalam perut gunung yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. Gemuruh disertai getaran dirasakan warga pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 siang, sekitar pukul 10.46 WITA. Imade Sumerte, salah seorang warga asal Banjar Batu Sese, Desa Menange, Kecamatan Rendang mengaku, ia mendengar suara gemuruh yang cukup keras yang berasal dari arah utara dari desanya. Iketut Pandi, penduduk Wates Tengah, juga mengaku sempat mendengar suara gemuruh yang cukup keras, tetapi tidak berlangsung lama. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem, Ida Ketut Arimbawa mengatakan, saat ini kondisi Gunung Agung masih dalam kondisi aktif normal. Belum ada laporan tentang adanya peningkatan aktivitas vulkanik dari gunung yang berada di utara Pura Agung Besaki. Memang benar, pada pukul 10.46 WITA terekam ada gempa hembusan, namun dalam intensitas yang tidak begitu besar, kata Kalaksa Arimbawa. Kalaksa Arimbawa mengimbau masyarakat untuk tidak panik, melainkan tetap tenang dengan tanpa harus mengurangi kewaspadaan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tunggu tayangan Lenterai TV selanjutnya.